Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat YouTube. Selamat datang di Exva Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan coba suguhkan sebuah video pemasangan handle pintu model tembus. Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik pada tombol subscribe dan juga tanda loncengnya. Setelah box handle ini saya buka, saya dapati sepasang handle yang menyatu, dan di dalamnya juga terdapat dua buah baut panjang dan juga satu buah kunci L. Oke sobat YouTube, sebelum saya pasang sepasang handle ini, saya buka terlebih dahulu. Dan cara membukanya pun, saya akan mengendorkan pengunci yang ada di bagian sini dengan kunci L yang sudah disediakan tadi. Dan jangan lupa bagian dalamnya pun dibuka terlebih dahulu menggunakan obeng. Sebelum dilakukan pengeboran, terlebih dahulu saya mal handle ini pada pintu. Tinggi rendahnya handle itu tergantung selera sobat YouTube. Thank you.
Kemudian lakukan pengeboran tembus pada titik yang sudah ditandai dan usahakan pisau bor lurus ke belakang, jangan menyamping ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Pada pengeboran bagian bawah, Sobat YouTube harus sudah memperkirakan atau mengukur, jangan sampai pengeboran mengenai bodi kunci yang ada di dalam pintu. Dan jangan lupa ganti terlebih dahulu baut yang ada pada dalaman handle menggunakan baut panjang yang sudah disediakan tadi, karena jika menggunakan baut yang sudah terpasang ini tidak akan tembus ke bagian belakang. Dan jika Sobat YouTube bingung dengan urutannya itu adalah pertama kita masukkan ring, kemudian kita masukkan selongsong besi ini, lalu kaki handle, kemudian yang terakhir karet, lalu kita masukkan ke bagian lubang bor tadi dan pastikan baut tadi sudah tembus ke belakang. Sebelum ke pemasangan bagian handle, jangan lupa pasang karetnya terlebih dahulu. Letakkan kaki handle tepat di tengah-tengah ujung baut tadi, kemudian kencangkan menggunakan obeng. Setelah dirasa sudah cukup kencang, barulah kita melakukan pemasangan handle yang satunya. Dan untuk pemasangan handle yang satunya yaitu dengan cara memasukkan bagian tiang kaki ke bagian dalam handle tadi. Kemudian kencangkan menggunakan kunci L. Lakukan pengencangan ini secara bergantian antara kiri dan kanan agar kaki handle tepat berada di tengah-tengah.
Dan jangan lupa sobat YouTube, pasang bagian handle polos ini untuk bagian depan atau bagian luar ruangan, dan untuk bagian belakang atau bagian dalam ruangan pasang handle yang ada kunci L-nya. Oke sobat YouTube, terima kasih sudah menonton dan semoga videonya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.